Apakah Bapak kurang yakin? Saudaraku ini kena penyakit yang menular yang sangat berbahaya. Jangan banyak bicara! Cepat buka! Kenapa tiba-tiba ada ular? Ada ular? Apakah ular-ular itu adalah salah satu parayanganmu, Ma? Bukan, Bokok. Aku yakin ular itu utusan Dewi Durga untuk menolongku. Cepat buang bagai itu. Aku sungguh tidak tahan baunya. Kuala. Ayo. Kuala. Wah. Keluar lama. Keadaannya sudah aman. Mak Dampir, sekarang tugasku sudah selesai. Saatnya aku si Bongkok nagih janji. Kamu tenang saja, Bongkok. Begitu kekuatanku pulih, aku sendiri yang akan mengajarimu untuk memenuhi janji kepadamu. Maaf, Mak Lampir. Apa aku bisa memegang kata-kata emak? Bodoh. Apa kau tidak percaya padaku? Maaf, Mak Lampir. Bukan aku tidak percaya. Mak Lampir, sekarang Mak mau kemana? Sekarang aku mau mencari tempat yang aman untuk memulihkan kekuatanku. Iya, Ma. Berhati-hatilah, Ma. Semoga berhasil. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Yang artinya adalah Islam, agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk binatang, hewan, tumbuhan, dan jin, terutama manusia, sesuai dengan firman Allah, surat An-Nabiyya ayat 107, yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Islam juga melarang manusia untuk bertindak semena-mena terhadap makhluk Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, kami datang mengganggu Pak Kiai. Ada apa, Man? Juragan Jaya sakit keras, Pak Kiai. Dia teriak-teriak terus seperti kera. Juragan Jaya sawan, Pak Kiai. Dia kesurupan. Tingkah lakunya seperti kera. Bapak, ya Allah, astagfirullahaladzim, istighfar, Pak, astagfirullahaladzim.